Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mujib Rahman di channel Cak Mujib. Hai guys, saya ingin mengumumkan bahwasannya channel kedua saya sudah ada di YouTube ya, dengan nama RNMTV, dan itu akan membahas tentang video reaction, khusus reaction tapi yang di luar negeri ya. Ya, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Amerika kalau tidak salah ya, Arab Saudi, terus mana lagi ya, pokoknya yang luar negeri aja guys. Jadi buat teman-teman yang punya fansnya di luar negeri gitu kan, kayak mungkin YouTubers dan lain sebagainya, dia mengcover lagu dan lain sebagainya, jadi teman-teman bisa langsung komen. Dan komennya di channel terbaru saya, sehingga saya bisa langsung untuk mereaction fans daripada kalian semua. Jadi langsung saja kita akan mereaction sebuah video dari Mr. Kokom yang berjudul Kena Kencing ya. Kena kencing, kencing itu apa? Kencing itu air seni itu apa jenengnya ya? Urin. Oke, urin kelinci ya kan. Baik, langsung saja kita reaction guys. Ini video sebelumnya. Terima kasih kau. Oh. Yelah, lepas aku nasihat aku pasal sedekah tu, hidup aku semakin better. Alah, bukan apa pun kau ni pun lah. Alright. Hey Ali. Eh, Fon. Lama tak jumpa kau. Kenapa kau kat sini? Aku memang cari kau pun. Kenapa aku tahu kat sini? Aku tanya member kita. Dia kata kau kerja kat sini. Dahsyat kau sampai ke sini kau cari aku. Takde lah. Dengar, kehidupan kau semakin better sekarang. Tak adalah, biasa-biasa je. Macam ni, Li. Aku sebenarnya nak minta tolong kau sikit. Tolong apa? Aku sebenarnya ada kursus ni. Kursus ni penting sangat bagi aku. Kalau aku dapat sijil ni, aku dapat cari kerja nanti. Kerja apa? Kerja editor. Oh, kerja tu kat company aku ada jawatan kosong. Aku nak minta tolong kau, Li. Aku nak pinjam duit kau boleh? Okey. Macam mana? Aku kan tak nak bagi bro, tapi ramai sangat yang pinjam duit dengan aku ni. Taklah dong, pinjam lepas tu tak nak bayar pula tu. Aku pula yang macam pengemis nak kena minta hutang semua. Betul lah. Tak bro, tak. Aku janji aku bayar duit kau. Aku minta tolong dengan kau sebab ni penting sangat. Alright. Ni masa depan aku ni. Kalau aku dapat CJ ni, aku boleh cari kerja nanti. Aku boleh bayar duit kau balik. Tolong lah. Tak ada siapa yang tolong aku. Berapa yang kau nak? 500 je. Tak mahal pun. Okey. Macam mana? Berat sangat kalau lebih kita nak meminjamkan duit eh. Betul. Terima kasih bro. Boleh dapat nombor telefon kau? Boleh. Boleh, boleh. 13-948. Satu tahun kemudian. Lama sangat. Apa khabar? Apa khabar apa kau? Apa khabar hutang aku? Alah kau ni. Relax lah. Aku baru dapat kerja kot. Itu pun kau yang tolong aku. Tak ada. Hutang tak hutang bro. Bagilah aku peluang sikit. Aku pun nak merasa juga hidup senang. Rumah pun tak ada lagi. Sembang dengan kau. Kau dah beli kereta baru. Kau dah pergi cuti kat luar negara semua. Siap post kat IG. Hutang aku tak nak bayar. Bro, jangan macam ni bro. Tolonglah aku. Aku minta tolong sangat dengan kau. Okay, tak apa. Ni last yang aku tolong kau. Tapi kau boleh tolong aku. Tolong apa? Bulan depan bos nak pilih manager baru. Aku antara calon yang terpilih. Kau kena tolong undi aku. Kalau aku menang jawatan tu, kau tak payah bayar hutang aku. Biar betul kau ni. Aku tak payah bayar. Tak payah bayar, aku halalkan. So, apa aku nak buat? Kau pandai kau lah, aku nak ajak staff lain undi aku ke? Takkan itu kau aku nak ajar? Yang aku tahu aku dapat jawatan tu. Okey. Ha, satu lagi. Aku ada budak baru ni. Kalish kot sebiak. Dengan cerita dia tengah jadi dealer sekarang. Nak join tak? Alah, produk placement lagi. Apa kena mengena susu kambing dengan hutang aku? Okey. Oh, iya ke? Macam menarik je. Iklan lah. Boleh rasa dulu ke? Saya daftar sekarang lah. Saya nak jadi dealer. Saya nak borong semua. Saya suka susu Kailish. Yali. Weh Fan. Tahniah weh, bos pilih kau sebagai manager baru. Tak sesi aku undi kau itu. Weh, thank you dia sebab undi aku. Tak ada hal lah. So, macam mana? Macam ada apa? Hutang aku?
Kenapa kau hutang kau? Alah kau ni. Hari tu kau kata kalau aku tolong kau dapat jawatan tu, aku tak perlu bayar hutang aku. Mana boleh hutang tu tak hutang lah bro. Okay. Asalak. Hari tu kau janji lain, ni lain. Aduh, macam ni lah bro. Dulu aku ingatkan bila aku dapat kerja ni, masuk sikit gaji. Tu aku confident bagi tahu kat kau aku tak payah bayar hutang kau. Tapi rupanya bro, gaji bukan banyak mana pun. Dah lah kerja sekarang banyak. Kerja manager lepas pun aku kena siapkan. Ah, takde takde. Kau memang penipu eh. Kau memang penipu. Menyesal aku undi kau. Habis aku nak kencing. Hey bro, kenapa ni? Ha? Ni ha kawan kau. Asal? Okay, maksud daripada kena kencing kat sini pun saya belum faham. Kau dah hutang tak nak bayar. Kau ada hutang dengan dia? Ada. Habis tu kenapa kau tak bayar? Tak, aku kan tak nak bayar. Tapi hari tu aku tak ada duit. Lagipun hari tu dia kata, kalau aku tolong dia, aku tak perlu bayar hutang aku. So kau dah tolong dia? Dah. Ha, kau Ali? Apa kau janji kat dia? Aku cakap kalau dia tolong aku, aku halalkan hutang dia. So kau halalkan tak hutang dia? Bukan apa bro. Aku ingat lepas dapat jawatan ni, aku ada duit lebih. Tapi hutang wajib dibayar kan bro? Hey, janji pun wajib ditepati tau. Wow. Relax je. Kan aku nampak ni. Bukan salah Ali seorang ataupun salah Afwan seorang. Ni dua-dua salah. Kau Afwan, kau dah berhutang tu beringatlah sikit. Kawan tu mungkin nak pakai duit. Masa kau susah dulu dia tolong kau. Sekarang kau dah okay ada duit sikit, kau tolonglah dia balik. Tolong bayar hutang dia je. Yang kau pula dah janji, kenalah tepati. Fikir dulu sebelum janji. Okay. Dia dah tolong kau, kau tunaikanlah hak dia. So macam nak settle? Aku ada idea. Berapa kau hutang dia? Berapa kau hutang dia? 500 bro. Betul je. 500 je, ingat 5,000. Mak sini dompet kau. Salah bro. Sini dompet kau. Okay. Lambatlah kau ni. Ni ada je cukup. Nak duit kau. Okay. Kau janji apa kat dia? Kau janji apa kat dia? Kalau dia tolong aku, aku halalkan hutang dia. Halalkan? Okay. Sekarang kau bagi balik duit ni kat dia. Bagi balik duit ni kat dia. Tapi bro, halalkan kan? Bro, bengkau, dia dah halalkan. Kau dah bayar hutang dia kan? Dah. Kau Ali, dah tunaikan janji kau kan? Ya. Dah lah kot. So, settle. Dah settle, jom. Eh hey, bro, jap. Fan, kau dah bayar hutang dia tadi kan? Dah. Ali, kau dah tunaikan janji kau untuk halalkan hutang dia? Dah. Settle lah kan? Apa lagi? Okay, bye. Eh hey, bro, duit aku bro. Siapa suruh janji? Duit aku. Aduh, tetap aja lucu ya. Eh? Siapa makan cili dia terasa Kalish pedas. Okay. Nutrisi khas untuk ibu dan anak. Dapatkan segera di Facebook Kalish Susu Kambing. Bila diperlukan. Dengan setiap pembelian anda berpeluang untuk tebus pelbagai hadiah yang menarik. Cing. Dah selesai kan? Tak ada lagi video kan? Okay guys, dah selesai. Dan gelak lah, kelakar ni. Memang betul lah, kadang kita, kadang kawan-kawan, ada kawan pun macam tu lah. Pinjam duit, lepas tu tak nak balik. Ya kan, tak nak bayar. Lepas tu ya macam tu lah, kena janji dan lain sebagainya. Ya, maksudnya kena kencing tu ya macam ni lah. Maksudnya macam tu, saya tak faham. Ya intinya dalam cerita ini seperti itu guys. Jadi serba-serba kayak gitulah ya. Menebar janji terus juga mau hutang. Pas dihutangin ya gak mau bayar gitu kan. Susah banget untuk bayar. Dan buat teman-teman, kalau kena kencing nih yang dari Malaysia, kena kencing nih mungkin istilah ya, mungkin ya. Kalau menurut saya istilah gitu loh. Misalnya ya kayak gini jadiannya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan senantiasa kita apa namanya ya, mengulur-ngulur hutang ya.
utang itu kena dilunasi, kena dibayar, dan jangan sampai kita tuh kalau memang gak benar-benar kepepet ya, selagi ada apa yang harus dijual, yuk kita jual dulu gitu loh, seperti itu, sebelum kita berhutang, seperti itu guys, karena itu akan nanti memberatkan kita juga. Oh, terakhir-terakhir ketika kita udah sukses gitu kan, lupa semua utang kita ya, berabe nantinya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Saya Pawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.